sahabat PSW Channel. Di video kali ini kami akan melakukan perjalanan dari Telaga Sarangan menuju Cemoro Kandang Karanganyar. Bagaimana suasana saat ini? Ikuti terus perjalanan kami. Perjalanan kami awali dari Telaga Sarangan Magetan, tapi kami tidak lewat jalur utama, melainkan melalui jalur alternatif. Namun jalanan ini tidak terlalu lebar, tapi tidak sulit untuk dilalui. Letak Cemoro Kandang yang berada di ketinggian kurang lebih 1.800 meter dari permukaan laut lebih tinggi dibandingkan dari Telaga Sarangan yang berada di ketinggian kurang lebih 1.200 meter dari permukaan laut, membuat jalur untuk menuju Cemoro Kandang kebanyakan menanjak dan berbelok. Kami lebih memilih lewat jalur ini karena arus kendaraan tidak begitu ramai dibandingkan dengan jalur utama. Dan lihat, kita sudah sampai di jalur utama menuju Cemoro Kandang melalui jalur utama ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, dan bila berkenan, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan komentarnya ya. Kepadatan arus kendaraan menuju Cemoro Kandang atau sebaliknya sangat lumayan ramai, mengingat jalur ini menghubungkan antara Kabupaten Magetan dan Kabupaten Karanganyar. Dulunya jalur Sarangan Tawangmangu sangat sepi, jarang diminati oleh masyarakat, mengingat jalur ini memang relatif sulit untuk dilalui. Jalan yang berbelok-belok, tikungan dan tanjakan yang tajam, serta turunan yang curam setiap saat muncul di depan mata. Namun untuk kondisi saat ini sangat ramai dan jalan pun sangat lebar dan halus. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe. Sejak dibukanya jalan tembus Cemoro Sewu Sarangan, jalur Sarangan Tawangmangu tidak sesulit dulu. Sekarang ini menjadi jalur favorit warga yang berada di sisi timur Lawu jika hendak pergi ke Solo atau sebaliknya. Seakan-akan jarak antara Sarangan ke Tawangmangu semakin dekat saja. Pemandangan yang menawan dan hawa dingin yang menggigit menjadi ciri khas jalan tembus ini. Suasana pun tampak begitu cerah, sehingga kami tidak menjumpai kabut. Perjalanan lintas provinsinya sangat menyejukkan mata dengan deretan villa bergaya minimalis yang berdiri di sepanjang jalan, membuat para pengendara tergoda untuk memenuhi hasrat untuk beristirahat, melepaskan penat sembari menyantap menu yang ada dan menikmati suasananya. Perjalanan yang menyenangkan ini membuat kami tak terasa kami hampir memasuki wilayah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu, lebih tepatnya di Cemoro Kandang. Musik.
Tawangmu ini banyak sekali tempat wisata, antara lain Taman Balai Kambang. Tempat yang menarik, banyak spot foto seperti Triji dan juga patung-patung raksasa. Delawu Park, wisata alam hutan pinus dan aktivitas wahana lain seperti Flying Fox, Trail Adventure dan juga camping. Sakura Hill, Sakura Hill mengusung konsep wisata ala negeri Sakura dengan suasana Gunung Lawu. Bukit Sekipan, di Bukit Sekipan banyak sekali wahana, antara lain miniatur ikon dunia, miniatur kapal Titanic, jembatan goyang, rumah hantu dan lain-lain. Dari beberapa tempat wisata tersebut sangat cocok untuk dikunjungi dan menjadi kegiatan liburan yang menyenangkan. Tetap ikuti terus perjalanan yang menarik lainnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini.